Ini kita dengan tiga atlet. Atlet minggu ni ialah atlet yang ada experience, pernah beraksi di Sukan Commonwealth, atlet yang pernah bawa pulang pingat sebelum ini, untuk edisi sebelum ini. Jadi malam ni lebih best lah, InsyaAllah. Hai semua yang live, yang masuk, terima kasih. Tahu tak saya nak live dengan siapa malam ni? Salam, my brother. Malam ni tahu tak saya nak live dengan siapa? Saya akan live dengan tiga atlet, dua sukan berbeza. Tahu tanya STL. Nanti STL saya akan buat live kat page saya. So malam ni saya akan live dengan atlet sukan bowling padang dan juga atlet olahraga. Tengok balik kat poster kita post sebelum ni, kita dah promo. Kita kena sembah-sembah dengan atlet-atlet ni sebab macam saya katalah, dia orang ada experience. So dia orang pernah menang pingat dekat Sukan Commonwealth. So benda yang best lah, kita nak tahu. Dan mereka pun dah sampai dekat sana. Ada dah sampai, tak siap saya. Ramailah dah gerak. Alright. Apa ni, macam-macam tanya. Allah, sabar. Nanti saya akan live dekat page saya sendiri. Nanti boleh sembang pasal takraw, okay? So malam ni saya ditugaskan untuk sembang-sembang pasal Commonwealth. Commonwealth pun dah nak start. Kita akan start pada 28, secara rasminya 28 Julai, dan akan tutup pada 8 Ogos. Jadi kita di Astro Arena macam biasalah, kita akan berikan coverage kepada anda, penonton-penonton, peminat-peminat, dan kita akan berikan update kepada berkaitan dengan atlet-atlet Malaysia. Tak ramai kutunya kali ni, dan dah tahu pingat berapa kita target. Kita ganggu waktu training. Kalau ikut, dah habis training ke belum? Dah habis. Baru je habis. So habis sekarang ni, menjelang event start nanti, training satu sesi pagi lah. Dia tengok ada sesi macam semalam kita kena pagi, hari ni tengah hari, esok petang. Sebab nanti masa event pun tiga-tiga time ni akan main, betul tak? Ada, kita ada empat sesi. Start first game 8:30 pagi, and then tu Siti Zalina dah masuk. Okay. Dia dah. Saya kat sini. Okay, second session 11 suku. Sebelum tu, untuk Emma dan juga Kak Siti, tim Lompol dah lama kan keluar daripada Malaysia, training kat luar, betul tak? Betul. Untuk Commonwealth ni, tiga kali lah kita datang sini. Tiga kali kita datang, then kita balik. Kita datang semula, kita balik. And then hari tu kita datang awal, dan kita stay sampai habis Commonwealth lah kali ni. Yang first trip datang tu bulan berapa? Berapa lama? First trip kita datang tahun lepas. Kita datang tahun lepas dalam nak hujung-hujung tahun juga. Tapi masa tu winter time. So kita tak dapat betul-betul apply lah dengan padang dia. Yang dua kali tahun ni lah kita betul-betul dapat apply padang dia punya speed kat sini lah. Okay. Ni soalan ni saya tanya Kak Siti. Kak Siti jawab dulu, kemudian Emma pula jawab. Okay, Afiq dah masuk. Kalau ikut tempat lokasi yang akan bertanding ni, tempat sekarang lah. Kak Siti dan juga Emma pernah lawan kat situ. Kak Siti dulu. Macam saya ni kali kedua lah untuk venue ni. First datang dulu masa tu tahun 2004, perjalanan World Bowls ladies wanita kat sini. Tapi this one memang semua padang baru lah. They make semua all padang baru. So memang berubah semua, total berubah. Emma pernah? Tak pernah, first time datang. Tapi dah tiga kali datang, pergi balik sebelum nak tournament ni, feeling tu dah datang kot. Feeling nak menang. InsyaAllah. Untuk saya dua kali je, sebab last year saya tak dapat ikut, tak dapat join. Okay. Alright. Saya nak beritahu semua penonton yang tengok live sekarang ni, kedua atlet Kak Siti Zalina dan juga Emma, dua-dua ni adalah antara atlet yang pernah berhasil di Commonwealth. Kak Siti lah paling lama. Kali ke berapa? Kali ketujuh kan? Ya, betul. Kali ketujuh. First time 2004. First time dulu kita jadi tuan rumah tahun 98. 98, saya sekolah. 98. Masa tu budak sekolah lagi lah, ingus lah. Sekarang dah warga lah. Tapi ramai yang tak tahu, Lombor ni lain. Ya, betul. Dia tu dia bukan. Lombor ni lain. Dia suka ni
lain sikit. Emma kali ke 2 mai. Ketiga. Kali ketiga. Sorry, 2014. Kan awak dapat silver kan masa 2014. Ha, 2014 dapat silver. Okey. Panjang umur. Apik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afiq dah sampai sana? Ha? Afiq dah sampai sana eh? Dah. Bila flight semalam? 23. Oh, 23. Saya je kat Malaysia ni lah. Kekas, Steve. Aduh, datanglah sini. Baiklah sini. Saya kat studio je lah. Okay. So, Afiq. Tadi saya dah introduce Emma dan juga Kak Siti. Okay. Afiq pun antara atlet yang pernah berhasil di Commonwealth. Afiq adalah medalist, bronze medalist 2018 di Gold Coast. Gold betul Coast. Tak? Ya, betul. Masa tu kira breaking news jugalah walaupun menang gangsa tapi berita yang tak dijangka juga. Betul tak Afiq? Betul. Semalam ni happening sikit sebab semua ni ada experience di Commonwealth. Paling dia Kak Siti. Kak Siti 7 kali. Power. The legend. Still tie. Emma, Kak Siti legend, Emma veteran lah. Pegat kata tanggung. Ha. Veteran. Veteran Afiq lah. Kita BBNU. Oh, BBNU. Dahsyat kau ni, eh? Kita ada BBNU. Berempat pun Afiq paling junior, Afiq paling muda. Kan? Betul. Oh, 18. Kan? Oh, aku nak pergi bersih kena minta tanda tangan mak ayah lagi tu. Okay. Kita sembang sebab yalah. Ini masa saya beritahu tadi, fans semua tak sabar nak tunggu Commonwealth. Sebelum tu, bila kita dah announce, saya nak tanyalah pandangan semua kan. Sebab ni di kalangan yang kita live sekarang ni adalah semua prospek, kira bukan semua, kira di antara yang prospek juga. Emma dan juga Kak Siti untuk long ball, kemudian Afiq ialah untuk olahraga. Kita tahu tahun ni untuk edisi kali ni kita target telah pun diumumkan sasaran kita dalam banyak emas. Tapi sebelum tu saya nak tanya Kak Siti dulu lah, Kak Siti paling sini kan. Orang tak tahu Kak Siti dah pingat emas, dia orang cakap ala 6 je. Dia orang tak tahu prestige dan juga cabaran di Commonwealth. Mungkin Kak Siti boleh share. Realistik kan 6 pingat emas Kak? Realistik tak? Saya tanya Kak. Saya rasa memang realistik lah sebab dengan keadaan ketiadaan beberapa nama besar kita. Macam kita tak ada Zizul dalam basikal. Lepas tu kita punya star dalam badminton pun seorang tarik diri. So contingent kena fikirkan semula lah dari segi kita punya sasaran kan. So rasanya relevan lah benda tu. Dan tak mustahil juga mungkin akan muncul hero-hero baru nanti. Kita tengoklah nanti macam mana. Mana nak tahu kan dari Lombol yang lain-lain lagi. Even daripada sukan kami sendiri pun kan. Mungkin semua sebab semua pun tengah bersemangat tinggi lah kalau kita tengok sekarang. Yeah. Emma, pressure tak Emma? Antara prospek untuk bawa pulang pingat emas? Kalau kita cakap berkaitan dengan pressure tu, tipulah tak pressure kan. Sebab walaupun pun dah jadi atlet kan, confirmnya mesti pressure punya. But kita ambil pressure tu positive side. Kita tak nak, kita ambil tekanan tu sebagai kita punya pembakar semangat. So bagi saya pressure tu sebenarnya kena ada sikit supaya kita sendiri boleh build up kita punya semangat kita untuk betul-betul main untuk orang cakap tunjukkan kita punya kebolehan dekat sini kan. So saya rasa pressure tu ada tapi not bukannya negative side lah, positive side saya ambil benda tu. Afiq respons sikit. Afiq ya, 2018 pihak gangsa, mungkin kali ni dia ialah environment berbeza, lokasi berbeza, cabaran berbeza, rival berbeza, betul tak Afiq? Betul. Macam mana Afiq sekarang ni? Takat ni macam biasa lah. Nak tenangkan diri sebab kali ni cabaran susah sikit. Sebab pergi seorang je. Coach tak ada. Wow. Jadi struggle sikit lah. So manage semua Afiq sendiri ke? Yelah tumpang-tumpang coach dan contingent.
Tak. Ada pegawai daripada MPM, Majlis Paralimpik Malaysia. Dia manager yang akan uruskan lah apa-apa masalah ke untuk jadual training ke pergi training. Cumanya macam program training coach akan bagilah. So akan buat sendiri je. Nampak yang tengok live ni bukan senang tau. Olahraga selalu minta lah. Kebiasaannya slot untuk coach bukan semua coach boleh dapat pergi, Afiq kan? Betul-betul. So setakat ni Afiq dah training berapa hari? 2 hari sempat training? Belum lagi. Hari ni baru nak start petang ni. Lepas habis live ni lah akan pergi ke track untuk training. Okay. Sempat eh? Sempat Afiq eh? Sempat. Okay. Kalau ikut different time 7 jam eh? Sekarang dalam pukul 7. 2 eh? 2 suku. Sekarang pukul 2 lebih. 2 lebih. 2.20. Okay, best lah. Best. Dan juga dah boleh rasa dah dia punya debaran tu nak start. Lombor start. Sekejap. Lombor start berapa ribu dah? Saya lupa. Lombor. 29. Oh, 29. Sampai lah. Kalau termasuk para sampai 6,000 lah. Betul tak? Betul. Olahraga para bila start? Afiq? Afiq punya event? 3,000 bulan. Awal kan? Sekali ni eh? Sebab olahraga, oh maksudnya, oh second day lah olahraga buka 2,000 bulan, betul tak? Alright. So kalau kita, saya nak tanya Emma dan juga Kak Siti eh. Kak Emma tu lah. Kak Emma. Aku pula panggil Kak Emma. Apa hal? Tiba-tiba rasa tua. Nak nampak muda juga. Nak muda juga. Kak Siti yang senior sikit pada saya. Bolehlah lepas ni Kak Emma minta lah. Macam-macam. Kak. Dintai daripada sana nak saya nampak dia jeling tau. Ni sebab pakai ubat saya. Tak kena ni. Okay Kak Siti. Akak yes, yeah. 7 kali start 1998 kak. Lepas tu kalau ikut collection pingat akak 3 pingat emas betul tak kak? Satu gangsa. Emas ada 3 kak. Untuk kali ni kak, yalah akak masih dalam event single eh? Kali ni tukarlah. Dulu Emma main single, kali ni saya ambil tempat Emma, main single, Emma pergi ke force. Dan masih lagi dikapakan dengan Emma lah dalam acara PES. So kalau akak, yelah kak, kalau ikut, yelah macam lombor ni dia kan sukan-sukan yang dia lebih berusia, lebih lebih berpengalaman. Banyak kak kalau kita entry juga kak, sama yang group entry kan. So kali ni kak, kalau ikut cabaran dari segi, tak kira lah berapa pingat emas, tak dapat pingat emas tu kak. Lebih mencabar ke ataupun kita dalam track yang memang insyaAllah akan pulang dengan pingat emas? Cabaran tu sebenarnya memang ada. Every time termasya pun akan ada cabaran dia kan. Akan ada dugaan dia. Sama juga kali ni lah. Kita pun tak nafikan lah. Akan ada muncul cabaran daripada aspek yang kita tak jangka kan. Dan daripada negara-negara yang kita memang jangka tu memang kita tahu dah apa yang akan mereka bagi. Memang saingan yang akan hebat. Macam kali ni pun personally pun memang saya cubalah. Saya dengan Emma pun kami cuba pertahankan apa yang kita dapat tahun lepas, edisi kali yang lepas. Same time juga kita cuba, kami secara satu pasukan cubalah untuk menambah angka bilangan pingat tu. InsyaAllah, insyaAllah. Terbaik kak. Dengar tu pun dah semangat. Emma, setakat ni Emma, preparation selain je lah on training, apa lagi yang fokus di Puyuh sebelum nak start event Emma? Kita sekarang start pre-training, sekarang ni apa yang saya buat kena jaga kesihatan lah. Yang penting sekali kesihatan lah kat sini kan. Banyak pada mental preparation lah. So kita kena jaga supaya kita tak lari fokus. Jadi macam saya akan lagi nak game ni banyak buat visualize. So tengok pada game-game lama macam mana cara. So macam itulah kita banyak buat mental preparation lah sebenarnya. Dia cakap buat mental preparation. Afiq, benda yang sama kot hujung ni Afiq eh? On psikologi ni dia sangat mencabar hujung-hujung ni Afiq eh? Betul-betul.
So setakat ni, on psikologi, on mental, ready? Semua dah ready lah. Cumanya belum cukup lah orang kata, sebab untuk tahun ni je baru compete 2 game je. Dapatkan best time tu kena hard training lagi lah. Oh, Pik, tak silap saya, awak baru recovery ya daripada COVID, tak silap saya. Kena waktu game dekat Dubai bulan 4. Oh, kalau ikut ialah bulan 4 dah beberapa bulan lepas. Selepas tu dia proses dari segi persiapan tu rasa terganggu tak menuju ke Birmingham ni? So far okay lah, sebab kata immune kan, dah immune, dah buat booster semua. So untuk recovery cepat tu senang lah. Cumanya untuk preparation untuk Commonwealth kali ni agak struggle sebab coach tak ada dekat sini. So hanya contact dekat WhatsApp je, sebab coach pun akan pergi ke Para Asian Games di Solo di Indonesia. Betul, betul. So mengharapkan guna ni lah social media untuk contact je. Ni lah yang apa yang ada lah. Coach pesan je lah, sebab dah professional kan, dah international untuk compete, so dah tahulah nak buat apa. Afiq, okay, di 2018 awak menang gangsa emas perak daripada Afrika Selatan, tak saya, betul tak? Betul. So kalau ikut persaingan untuk edisi kali ni, atlet mana lagi untuk awak punya event 100 meter? Great Britain. Oh, tuan rumah. Yes, tuan rumah. Oh. Dia mungkin Emma boleh share environment sukan Lombok yang ramai tak tahu. Kenapa weh, kalau kita fikir dah berusia, boleh ke dia lagi nak perform kan? Lombok ni apa yang boleh menyebabkan atlet yang berusia boleh lagi perform? Dan lebih kadang-kadang yang lebih berusia tu lebih relax, cool je kan? Baru tu abang dah sebut dah tu, sebab game ni dia macam macam cool tau. Dia punya cara main dia kan, tak perlu macam rush, macam nak kena physical, nak kena terlampau orang cakap tough, tak perlu. So semuanya main dekat sini lah, banyak boleh pada main dekat mental lah sebenarnya. Cuma yelah, walaupun orang cakap kita tak perlu nak tough, tapi stamina kena ada, sebab satu game tu duration dia 2 jam. Betul. Lebih 2 jam suku, 2 jam setengah. Jadi kat situ pun kita kena main peranan jugalah. So kadang-kadang kita pun macam saya kan, orang cakap masa awal-awal main pun macam amazed jugalah dengan negara lain kan. Diorang dah berusia tapi diorang still lagi boleh nak apa orang cakap, boleh lagi bertahan 1 jam lebih, 2 jam kan. Kat situlah. Dan satu lagi yang uniknya Bowling Padang ni, kita ni macam macam orang cakap big family tau. So surrounding kita ni semua macam oh happening, oi hi, macam kita tak adalah macam orang kata nak sombong, tak ada. Memang kita akan kenal lah, memang dekat even dekat Game Village tu pun orang tahu dah. Kalau yang agak-agak berusia tu kita dah tahu dah, Bowling Padang lah tu. Cuma sekarang ni nampak macam atlet Malaysia more kepada yang muda, tapi negara-negara lain pun dah start, dia dah mula dah dengan atlet-atlet muda. So kat situ kita lebih kita kena lebih maju lagi lah untuk ni. Orang cakap tak boleh pandang ringan lah benda tu. Sebab Emma pun daripada usia muda kan, Emma kan? Kat City bersama kan? Saya pun start main umur 13. 13 macam tu lah. Kat City pun muda. Tu yang dia macam tahun 1998 tu dia cakap tadi kan? Emma. Kat City tak? Apa dia? Baru dengar tadi pun terjuta, sorry. Kita dengar game lain. Kita baru je gosip-gosip pasal kak. Oh, kak baru gosip. Lelah, rugi. Rugi kat kak. Aduh. Tadi terjuta-jutut. So, saya tak berani nak respon. Akak dengar tadi Aima ada explain juga kan? Adalah sikit-sikit tapi tak cantik sangatlah. Okay. Yelah tadi Emma cakap, sebab saya kata yelah ramai yang tak tahu bila atlet-atlet Lombok ni
umur, yalah, umur dah 60 lebih lagi pun ada masih bermain kan. Sebab dia, dia suka berbeza kan. Mungkin akak boleh share dari tahun ke tahun, daripada mula akak pergi Commonwealth 98 ke, daripada mula akak bermain sukan ni, apa yang akak rasa macam benda yang, oh, setiap kali akak compete, benda yang akak belajar dan akak lebih cool dan lebih relax. Oh, psikologi apa kak? Selain. Apa yang akak boleh share? Kalau kalau betul lah apa yang saya dengar ni kan, dari segi umum dalam sukan sukan bola. Ah, ya. Betul lah. Akak lah, sebab tak berapa nak cari. Sampai lah sekarang ni. Kalau kalau tengok lah, kalau tengok macam sukan ni dia memang agak unik sikit lah compare daripada sukan-sukan yang lain. Sukan-sukan lain tu mungkin faktor usia ada ada memberi efek ataupun memberi kesan kepada performance. Tapi di dalam sukan bowling padang ni, saya cakap tentang diri sendiri juga, walaupun dari segi hari, tahun, peningkatan usia tu, tetapi dari segi pengalaman kita punya, the way kita play game tu, dekat situ anak adik-adik, kalau budak-budak muda pun dia perlukan masa untuk untuk kembangkan seni seni game tu. Dekat dekat situlah ada beza dia dari segi konsistensi dia, the way kita redeem, cara kita come dalam dalam macam temasya besar macam ni pun sikit sebanyak dekat situ ada peranan lah dari segi usia. Afi, awak apa? Sama. That's why kita kena ingat sama je. Ha? Macam tu daripada tadi. Dia tak sama. Dia lain. Bila kita main, kita main carpet dia berbeza, main grass berbeza kan. That's why kita macam bowling padang kita minta datang awal untuk dapatkan adaptation dengan padang, dengan cuaca. Dia cakap sama, tiba-tiba hujan, tiba-tiba sejuk. Ha, macam mana? Betul, even macam memang cakap, kata sekarang tengah musim sama, tapi hari, hari ni pun dah macam-macam dah kita kita hadap dia punya weather. Awal pagi tadi hujan, sekarang dia cloudy, cloudy tapi dia punya bahang tu dah start ada. So sikit sebanyak pun padang pun berubah jugalah. Speed dia, bending dia. Ni dah start nak berangin dah. Dia dia surface surface venue tu apa? Rumput ke carpet ke apa? Rumput. Natural grass. Abik. Ha. Dia pelik kat Siti dengan Emma. Abik. pernah 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 training tak pernah lagi pergi turun kan? Maksud sebelum ni pernah ke? Compete dekat stadium yang akan bertanding nanti Commonwealth. Tak siap-siap stadium dia adalah stadium apa? Alexander Stadium eh? Alexander, ya. Yeah. Stadium pernah utama. Pernah. Belum lagi. Sebab training pun akan bukan dekat stadium utama lah. Dia akan training dekat Game Village ni juga. Sebab duduk pun dekat University Birmingham. So tempat training pun dalam kawasan ni juga. Alright. Saya lebih kurang 5 minit lagi saya nak bagi peluang kat Afiq dulu lah. Afiq, bila ramai dah tengok live ni lah, tahu Afiq pula kita dah dengar tadi cabaran seorang-seorang, tak ada coach sebagainya, tapi tetap bersemangat. Mungkin apa yang Afiq boleh janjikan untuk kita semua lah, dan apa yang Afiq nak kita semua doakan, terutamanya penonton yang tengok live. Okay, untuk edisi Commonwealth kali ni, kalau boleh nak pertahankan medal, tapi kalau dapat lebih tu kira bonus lah. So untuk kali ni sebabkan training sendiri, apa semua sendiri kan, saga just doakan untuk kata memudahkan segala urusan lah dekat sini, dan especially kesihatan lah. InsyaAllah, InsyaAllah. Afiq ada personally target berapa time ke? Lari? Time tak ada, cuma kalau boleh nak buat personal best lagi. Sebab ni di Sukan Commonwealth lepas pun dapat buat personal best untuk pecahkan rekod kebangsaan. So untuk edisi kali ni nak buat lagi lah kalau boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Dulu 11-28 betul tak? 11-20. 20? Okay. 20. Oh, tu nak lebih laju lah insyaAllah. InsyaAllah Afiq. Okay, InsyaAllah. InsyaAllah untuk Afiq. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, untuk Kak. Oh, siapa belakang Emma tu? Serius sangat belakang tu.
Azlan Mubir dah pahabak. Saya perhati daripada jauh tu kat belakang. Macam kawan kat belakang. Macam orang salam sana tu. Eh, salam kat semua. Terutama kat Basuki tu. Saya ingat Mak Saleh mana tadi tu? Ni orang UK eh. Dah duduk lama sini dah jadi macam orang UK tau. Aduh. Lama. Okay. Aibah dulu lah. Kak Siti kita bagilah sebab dia legend, legend. Cuma kita, ya. Dia tahu. Dia lah gelap-gelap. Takpelah, kita bagi Kak Emma lah. Abdal sikit. Haa, Kak Emma. Dalam gelap-gelap ni mesti ada tebaran dia tu. Nak datang, nak bagi dia tu. Okay Emma, last word Emma. Dan Emma. Okay. Saya, insyaAllah, kami akan buat yang terbaik dekat sini. Macam mana kita tahu saya pun prospek, jadi saya akan cubalah pertahankan pingat emas. Dan mungkin, bukan mungkin, kami akan bukan sekarang ni prospek mungkin saya dengan Siti Zainal. Tapi yang saya tahu setiap atlet ada masing-masing dalam diri masing-masing untuk dapatkan pingat emas tu. Jadi kalau misalnya semua orang memang target satu pingat emas, satu pingat emas, insyaAllah mana tahu kan kita akan dapat lebih banyak pingat emas untuk negara. InsyaAllah. So saya mengharapkan doa dan sokongan daripada rakyat Malaysia lah untuk kami kat sini. Doakan kesihatan kami lah. Yang paling utama sihat lah tubuh badan. Kalau tak sihat nanti tak ada nak perform. So doakan kami sihat tubuh badan, mental, fizikal semualah. Sama-sama sokong demi Malaysia. Mantap, mantap. Emma, Emma selain pack ada event lain ke masuk? Single atau masuk? Saya pack dengan FOS. Oh. Berdua dan berempat. InsyaAllah. Baik, baik. Okay, last one dari Kak Siti Zalina. Legend. Legend, kita punya legend. Legend. Okay. Untuk edisi kali ni, rasanya lebih kurang macam Emma. Macam apa yang pernah saya dapat pada edisi lepas, saya cuba pertahankan lah di dalam acara PES dengan Emma. Dan dalam masa yang sama juga, saya akan bermain dalam lagi satu acara single. So dekat situ jugalah saya cuba mencari bonus lah. Cuba mencari bonus dalam acara single ni lah. Dah lama juga tak main single untuk international ni. Agak excited juga actually sebenarnya. So looking forward lah untuk the best bagilah dalam acara single. Tapi yang penting sekali dalam PES lah. Itu yang penting sekali lah untuk saya. So doakan kami, saya, Emma, Afiq, juga kawan-kawan yang lain, Kotijen Malaysia dapat buat yang terbaik. Dan semoga kita punya sasaran 6 pingat emas tercapai dan kita berharap supaya kita dapat pecah sasaran tersebut. Aziz, betul ke dia cakap ni last Commonwealth kak? Astagfirullahaladzim. Hang yang cakap kalan. Ayuh. Ayuh. Ada. Ini kalau tengok edisi lagi 8 edisi boleh. Tak rahal. Tak tahulah. Tak tahu nak kata lagi Lan. Tapi yang penting sekarang habiskan tugas kat sini dulu. Lepas tu kita tengoklah. Kita tengok ke depan-kedepan nanti macam mana. So far kita habiskan dulu dekat sini. Alright. Lepas tu kita rumah lain. Thank you. Sekarang malam ni lah antara yang happening lah. Bukan setiap minggu kita dah buat. Bukan saya kata setiap minggu tak best. Tapi kali ni ialah kita tiga atlet ni ada experience sikit so. Sebab ada Kak Emma kan. Sebab Emma ada kan. Sebab semua ni jarang jumpa. Semua kan. Cuma kalau pergi Emma tak best lah. Sampai Emma rasa dah tua. Lama tak jumpa. Kak Siti. Siapa? Susah tak aku nak terhibur dengan Kak Emma ni. Ha. Ya, tak lagi eh. Ayuh, okay. Tak lagi eh. Tak boleh. Jadi mesti boleh nak kemudian. Ha, abang. Afiq, boring tu lah kontak lah kawan-kawan. Dia rasa biasa dekat. Kontak saya pun tak apa. InsyaAllah kita pun doakan untuk Afiq walaupun seorang. Saya tahu kontinjen kita sentiasa menyokong kan satu sama lain. Dan itulah kami. Kak, saya mewakili lah Kak Siti, Emma dan juga Afiq semua yang menonton juga. Kita di Asrona sentiasa di belakang dan bersama. Dan kita insyaAllah cuba dapatkan kira input daripada kita dan kita sentiasa bagi semangat lah. Dan untuk teman dekat sana itulah saya beritahu Fina Nasrum dan juga Fadirul. Dua reporter kita kat sana. Tapi kita selebihnya kita semua coverage dekat Malaysia lah. Dan Asrona akan terus bagi live
Setiap kali atlet Malaysia beraksi, kita akan tunjuk live. InsyaAllah. Mantap. Ya, so semua. Ah, InsyaAllah kita akan saya update atlet kita. Dan kita doakan yang terbaik semua. Dan semua selamat. Yang penting kesihatan dan perform dengan baiklah. InsyaAllah. Alright, thank you guys. Alright. Sorry. Juga Afiq kutak untuk training. Thank you. Bye, Safi. Thank you. Abang. Terima kasih, Serena. Baik. Thank you. Thank you untuk semua. Thank you.